Hai semua, hari ini Papa Kitchen akan memasak sotong tumis. Resep yang paling simpel lah. Oke, bahan-bahannya adalah, bahan utama sotong dalam 700 gram, cili api, bawang putih 3 ulas, halia 2 cm, dan juga bawang merah 3 biji. Oke. Jom masak. Oke. Step pertama, panaskan minyak. Oke, minyak udah panas. Kemudian masukkan bawang merah. Bawang putih. Dan juga halia. Tumis sehingga naik bau. Oke, bawang kita udah naik bau. Dan bolehlah dimasukkan sotong. Bau sotong sehingga dia kecut lah. Dan tekan sedikit bahan perasa dan juga garam secukup rasa. Oke, kemudian masukkan chili. Oke, chili ini kalau nak pedas bolehlah tumbuk ataupun dihirislah. Ini supaya untuk memudahkan kanak-kanak boleh makan lah. Saya tidak kasih pecah. Oke, untuk resep ini boleh ditambah asam jawa untuk kasih naik dia punya rasa. Saya tidak letak sebab saya punya asam jawa dah habis stok. Oke. Oke, biarkan sebentar dan bolehlah dihidangkan. Ya, untuk resep, saya rekomendasikan pada bagian description pada video. Oke, inilah hasilnya sotong tumis, masakan yang paling mudah lah. Untuk resep, saya sudah letakkan pada bagian description video. Macam saya cakap tadi, untuk kasih naik rasa dia bolehlah tambah jus asam jawa lah, sebab saya tidak letak, stok dah habis. Oke, sekian video untuk hari ini. Terima kasih, selamat cuba, bye.